Setelah 15 tahun tidak keluarkan karya, akhirnya penyanyi Zainal Zain tampil dengan single terbaru duet bersama penyanyi BBNU iaitu Hasif Upin berjudul Waktu. Namun, di sebalik terhasilnya karya ini, timbul pula suara-suara yang kurang enak didengar apabila ada segelintir yang kurang senang dengan gandingan ini. Ramai juga yang buat perbandingan dan mengatakan Hasif tidak layak untuk berduet dengan penyanyi senior ni. Huish, sampai macam tu sekali ya? Sebelum Kak Ji jawab mengenai itu, nak tahu juga macam mana boleh nak duet dengan Hasif tu. Ambil masa 9 bulan jugalah nak pujuk artis ni nak masuk studio. But bila Kak Ji fikir balik, kenapa Kak Ji tak nak rakam kalau lagu dia sedap dan rakan duet Kak Ji nyanyi pun sedap. So opportunity bukan datang selalu. So kalau lagu duet ni bagus, kalau kita tak grab dia, opportunity kita akan rugi. Kita put aside nak kata kita ni senior, nak kena dengan senior, tak ada. So, kalau rakan duet kita BNU kita bagus, why not? Ada attitude yang bagus, ada suara yang bagus. Give it a try. Biarlah industri kita ni lagi berkembang. We support each other. Kak Ji, setelah 15 tahun mungkin ramai yang menantikan karya terbaru Kak Ji. Tapi kenapa Kak Ji tak keluarkan single solo? Dan kenapanya berduet? Kak Ji belum dapat solo yang Kak Ji suka. Belum lagi. So Kak Ji dapat yang duet punya yang really touch Kak Ji punya heart. So I go this one first. Start engine lah. It's after 15 years. Kalau kita melihat komen-komen, walaupun baru saja lagu ni dilancarkan, ada yang positif tapi ada juga yang kurang enak lah didengar. Apabila ada yang membanding-bandingkan, ada yang mempertikaikan kenapa Kak Ji memilih Hasif selaku orang kata rakan duet. So macam Kak Ji sendiri macam mana? Kak Ji tak memilih. Benda ni datang as a package. Kak Ji dapat offer berserta dengan lagu yang sedap dan penyanyi duet Kak Ji. Kak Ji tak ada macam orang kata, okay, saya dapat lagu ni, I choose. Tak ada. Negatif tu biasalah. Diorang selalu tengok Kak Ji solo dengan penyanyi yang dah lama berduet. Jadi tiba Kak Ji dengan orang baru, mungkin diorang rasa macam, apalah Kak Ji ni? Tapi Kak Ji kata, jangan. Kita hadir dengan komen yang positif. Kita hadir dengan hati yang positif. Industri ni bukan kita punya. Kita takkan pegang benda ni sampai kita mati. Kenapa kita tak boleh share kita punya momen, pengalaman bersama dengan orang yang ingin juga sukses dalam industri? Buanglah rasa-rasa negatif tu, tak baik dalam diri kita. Jenis saya ni memang suka baca komen. Itulah masalah saya. Kadang-kadang nak baca tengok orang terima ke tak kan. So banyak jugalah komen yang positif sebenarnya. Yang negatif tu ada juga, tapi taklah banyak sangat. Cuma bila ada komen yang negatif tu, terasa jugalah hati ni. Macam mana katakan kita nak duduk dekat sekelompok yang macam hari tu kita nak down je. So mestilah kita bangkit kan. Dan kita kena buktikan yang duit ni adalah duit yang terbaik. Tak semua orang suka kita dan tak semua orang yang sayang kita. Ya, kan ada segelintir. Benda-benda tu jangan terlalu fikir. Yang penting go forward for the best. Saya ada baca satu komen ni yang mungkin agak tertarik lah untuk saya nak bertanya dengan Kak Ji. Sebab kita tahu Kak Ji another level yang mungkin kita tahu kalau menyanyi high pitch apa semua kan. Tapi saya ada baca komen yang dia katakan macam Kak Ji terpaksa turunkan Kak Ji punya level semata-mata nak bergandingan dengan BBNU. Aduh, you're the one. You don't know kelas mana ni. Tak adalah dek. Itulah belajar dulu kehendak lagu. Zaman 90-an kita panggil zaman tu adalah zaman roket. Pencipta lagu buat lagu macam roket. Terus pergi daripada start engine 40 tu pergi 100 sekarang ni. Banyak komposer yang dah belajar. Pergi sekolah. Dia tahu daripada satu level nak pergi ke satu level tu, peningkatan suara kita nak sampai ke mana, touch sampai ke mana. So dia pun dah tahu. Tak boleh kata kita nak turunkan key untuk budak ni lah, kita nak naikkan key untuk budak. No such thing. Ikut kemampuan masing-masing, ikut kemampuan kita. Sebab ramai orang ada fikir kita ni macam zaman dulu. Tak ada. Tengok perubahan zaman. Lagu pun dah lain. Cara dia orang kompos lagu pun dah lain. So kita faham lah itu. Macam Kak Jis ni, terkejut tak bila ada yang netizen-netizen ni macam mereka seolah semua tahulah semua benda. Yang kadang-kadang buat cerita tu, dia orang yang betul-betul specialist dalam segala benda. Bila media masa ni dah meluasa, dah ada TikTok, dah ada itu, dah ada ini, masing-masing dapat meluahkan rasa ketidakpuas hatian dia orang. Macam dulu tak ada. But sekarang ni adalah zaman-zaman orang express feeling dia orang. Kadang-kadang benda tu tak ada kena-mengena pun dengan dia orang. Sebab dia orang marah benda lain, tak nak lagu kita pula keluar, kita pula rangkut. Jadi kita tak boleh ambil hati benda ni. Sebab kalau kita fikir netizen-netizen ni, bila kita membaca, kita melihat dia ni mana sudah ada jabatan dia sendiri yang memang okey, bulan ni kita sabar dia ni, bulan ni sabar dia tu. Ada orang suka. Kita jangan ambil pot benda-benda ni, benda negatif tak payah. Sebab at the end of the day, kalau kita tulis yang tidak baik, dengan perasaan yang tidak baik, kena ingat kifarah tu akan datang pada diri awak sendiri. Sekarang tidak, mungkin later. Hidup biarlah positif. Bila negatif banyak dalam diri kita, mempengaruhi hidup kita dan kita pun jadi orang negatif. Bila kita lalu dengan orang negatif, tepi kita boleh rasa vibe orang ni.
Nak ke macam tu? Hidup dalam negatif. Tidak sihat untuk minda, tidak sihat untuk hati dan jantung kita. Kini semua dah terjadi, habis tinggal hanya bayangan. Tersalahku, belakangku, hantu.